Ya, pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Batanghari mencatat hingga saat ini realisasi penerbitan Kartu Identitas Adat atau KIA di Kabupaten Batanghari mencapai 68,28% atau 54.285 anak. Berdasarkan catatan Disdukcapil Kabupaten Batanghari pada semester 1 tahun 2024, tercatat 54.285 anak Batanghari yang sudah mendapat Kartu Identitas Adat atau KIA. Angka tersebut memiliki persentase realisasi sebesar 68,28%. Kepala Disdukcapil Batanghari, Refliezer, menyampaikan, Kartu Identitas Adat merupakan kartu identitas yang diberikan kepada adat usia di bawah 17 tahun. Ia juga menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Motivator Tangguh Batanghari, guna mempercepat pemerataan layanan pembuatan Kartu Identitas Adat di desa kelurahan dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Kartu Identitas Anak adalah kartu identitas yang kita berikan untuk anak usia 0 sampai 17-1. Karena pada dasarnya sudah 17 pas atau 17+1 KTP-nya bisa dicetak. Kalau direkam 16+ bisa direkam. Tapi cetak KTP 17 atau 17+1. Jadi 17 tahun tambah 1 hari aman dicetak, kan artinya tidak ada gangguan segala macam. Baik, sejauh ini kartu identitas anak ini kita berikan karena pemanfaatan ini sudah kami juga ada kerjasama dengan Dinas PDK. Kerjasama memanfaatkan kartu ini Dinas PDK artinya mungkin syarat untuk masuk SD, SMP, dan beasiswa segala macam. Kemudian ada kerjasama kami dengan Pak Kadapi ini, Badan Pemberdayaan Perempuan, dia punya Motivator Desa. Nah, itu pemanfaatan kerjasama, kerjasamanya bukan pemanfaatan, kerjasamanya penerbitan. Mereka motivator di desa itu cari anak-anak yang ketemu di jalan atau ke rumah-rumah atau sekolah-sekolah di desa itu yang belum punya KIA, kumpulkan bahannya melalui motivator itu kami terbitkan kartu identitas anak. Dan terakhir, ini agak kencang dikit. Lebih lanjut, sebagai langkah mempercepat pemerataan kartu identitas adat di Kabupaten Batanghari, Refliezer juga menjelaskan pihaknya akan langsung menerbitkan kartu identitas adat untuk anak yang baru lahir melalui pembuatan akta kelahiran yang diurus oleh para orang tua ke Disdukcapil Batanghari. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan.